saya tak mampu nak solat banyak-banyak, maka ibu-ibu tuan-tuan boleh gabung niat. Jadi pahala seseorang ditentukan oleh ilmunya. Pahala seseorang ditentukan oleh ilmunya. Ustaz, saya nak tak mampu nak solat banyak-banyak, ustaz. Ha. Saya tak mampu nak solat banyak-banyak, maka ibu-ibu tuan-tuan boleh gabung niat. Ibu-ibu tuan-tuan boleh gabung niat. Kan, boleh gabung niat. Gabung niat macam mana? Sahaja sahaja aku solat sunat duha serta sunat Isra'. Siapa first time dengar boleh gabung niat pula. Ustaz, saya tak mampu ustaz nak solat dua-dua ustaz. Boleh tak saya gabungkan solat sunat Isra' dengan solat sunat duha? Ya, boleh. Ha, saja aku solat sunat duha serta sunat Isra'. Ya, nampak tak? Baik. Boleh. Ha. Qadha solat sunat duha ikut mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i, Erna. Sunat kita qadha solat sunat duha, itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, buat waktu duha, betul. Ini kita boleh buat waktu duha. Ha, tu dia. Baik. Ha. Siapa nak belajar kaedah solat sunat gabung? Lama saya tak cover solat sunat gabung ni. Siapa nak belajar? Solat sunat apa yang boleh gabung ustaz? Saya nak belajar. Siapa nak belajar? Okey, nak belajar saya nak minta satu benda. Ramai-ramai ni tolong tekan button share. 1.3K, tolong tekan button share sekarang. Saya target nak pergi 1.5K je. Okey, tajuk baru. Gabung solat-solat sunat. Macam mana nak gabung solat-solat sunat, ibu-ibu dan tuan-tuan? Kalau qadha solat sunat duha Isra' boleh gabung ke? Boleh. Baik, macam mana nak gabung solat-solat sunat? Sebelum tu kena tahu dulu solat sunat ni ada berapa kategori. Solat sunat. Okey. Okey, bukan level of solat. Jenis solat. Ha. Jenis-jenis solat. Okey. Okey, jenis-jenis solat ada tiga. Satu dia panggil solat fardu. Yang kedua dia panggil solat sunat berwaktu. Yang kedua dia panggil solat sunat tanpa waktu. Okey. Sebelum nak belajar bab gabung niat, siapa nak belajar bab gabung niat? Ustaz, saya tak pernah dengar ni solat-solat sunat boleh gabung niat. Ha. Siapa nak belajar kena kenal pasti dulu. Apakah jenis-jenis solat? Ada tiga jenis solat. Yang pertama dia panggil solat fardu, yang kedua dia panggil solat sunat berwaktu, yang ketiga dia panggil solat sunat tanpa waktu. Apakah maksud solat sunat berwaktu? Contoh dia apa? Contoh dia adalah duha. Contoh ini lima waktu ni, fardu ni lima waktulah. Okey, solat sunat tanpa waktu apa? Solat sunat tanpa waktu macam taubat, hajat, dia tak ada waktu. Ha, kita bebas nak buat bila-bila pun. Contoh ni, taubat ke. Nampak tak? Pahala sama ke kalau gabung solat? Ya, akan dapat pahala kedua-duanya. Faham eh? So macam mana nak gabung ibu-ibu tuan-tuan? Macam manakah kita nak gabung solat-solat ini? Dengar eh. Saya letak nombor eh. Saya letak nombor. Ni nombor satu. Ni nombor dua. Ni nombor dua. Formula B, dia boleh gabung tiga dengan dua.
3 dengan 2. Contoh macam mana? Sahaja aku solat sunat duha serta sunat wuduk. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali, rakaat tak berubah, rakaat tetap 2. Rakaat tetap 2. 2 rakaat. Bukan ada penambahan rakaat, tak ada. 2 rakaat. Yang terakhir sekali adalah gabungkan dengan fardu. Sahaja aku solat. Sahaja aku solat apa? Fardu zuhur. Sahaja aku solat fardu zuhur. Fardu zuhur serta sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid serta sunat wudu. Ha, 3 dia gabung. Maka akan dapat pahala kesemuanya. Salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, dengan salat fardu zuhur. Siapa baru tahu, ibu-ibu tuan-tuan? Yang ni berapa rakaat? Yang ni 4 rakaat lah kan zuhur. Baik. Apa syarat nak gabung niat ni? Syarat nak gabung. Syarat nak gabung niat. Syarat nak gabung niat. Okey, syaratnya, syaratnya satu saja. Syaratnya satu saja, ibu-ibu tuan. Ah, berjemaah pun boleh, Zailan boleh. Dia bukan macam tu. Pada dasarnya boleh tapi tak digalakkan, bukan macam tu. Dia begini. Dia boleh. Dan tak ada masalah, boleh pun nak solat dan digalakkan. Cuma digalakkan lagi solat asing-asing. Ha, boleh ke niat lebih satu solat? Boleh. Ya, rakaat tetap 2. Rakaat tetap 2. Solat seorang ke berjemaah? Berjemaah. Mestilah diniatkan. Ha, diniatkan. Mestilah diniatkan yang mestilah yang mesti dia diniatkan ikut turutan, ikut turutan level. Mestilah diniatkan ikut turutan level. Maknanya, maknanya apa? Maknanya apa? Mestilah diniatkan ikut turutan level. Tengok, kita tak boleh nak niat, kita tak boleh nak niat, contoh, kita tak boleh nak niat saja aku solat sunat taubat serta duha. Kita kena letak duha di depan. Faham ke tak faham ni? Kita nak niat, mesti kena ikut level. Level 1, 2, 3. Niat itu mesti ikut susunan. Ha. Faham tak ni? Yang utama didahulukan. Betul. Kita, contoh kalau kita kata, sahaja aku solat sunat taubat serta duha. Tak boleh. Duha kena dekat depan. Faham eh? Ha, itu maksud dia. Syarat nak gabung niat begitu. Ibu-ibu tuan-tuan, kami ada buat kelas tertutup. Kami ada grup tertutup. Kita belajar detail wuduk cara Nabi. Kita belajar detail wuduk cara Nabi. Kita belajar detail mandi wajib cara Nabi. Banyak yang kita pelajari. Siapa yang nak join grup kami, saya nak invite. Pagi ni saya nak invite 30 orang. Siapa nak belajar lebih detail? Ada tak orang nak belajar wuduk cara Nabi? Baik. Ada orang keliru ni, ada orang keliru. Terutamanya di formula C, 3 dan 1. Okey, macam ni. Kalau kita nak gabung 3 dengan 1 ni, kuat bunyi hujan tu saya, tempat saya hujan lebat.
Kalau nak gabung, kita boleh tak gabung satu dengan dua? Boleh tak gabung satu dan dua? Ha. Saya nak tanya, gabung satu dengan dua boleh tak? Tak boleh. Sebab formula tak ada kata boleh gabung satu dan dua. Faham macam tu je. Ha. Nota solat gabung ni saya akan letak dalam grup. Siapa nak nota solat gabung ini, saya akan letakkan dalam grup. Pastikan anda ada dalam grup kami. Baik, jelas eh?